Ada yang umat Nabi itu yang paling baik, ada yang paling buruk. Yang paling baik itu idza ru'u dzikrallah. Sebagian ulama memaknai kita baru lihat mukanya saja itu sudah bawaannya pengen sholat aja. Istilahnya gini, ingat Allah aja. Baru lihat Pak. Baru lihat mukanya aja, belum dia ngomong, belum dia jelasin tentang ilmu. Kita lihat perilakunya saja yang hati-hati. Ngomongnya ditata, gak pernah ngomongin orang. Kita udah adem lihat orang kayak gini.